Ini pohon pisang mini, daunnya jumbo. Pohonnya setinggi kafe, sini. Pohonnya setinggi kafe. Mana kafenya? Sini. Coba lihat maju. Mana kafenya? Nggak nampak, Bu. Maju. Sini. Beberapa waktu yang lalu saya pernah share tentang tanaman apa-apa saja yang ada di halaman rumah saya yang saya tanam. Dan salah satunya ada pohon pisang mini, yaitu pohon pisang Cavendish. Jenisnya Cavendish. Dan mungkin teman-teman masih bingung, ada yang masih bingung apa sih bedanya pohon pisang Cavendish dengan pisang Ambon. Sebenarnya pisang Cavendish itu leluhurnya itu adalah pisang Ambon. Jadi secara lokal pisang Cavendish ini asalnya dari pisang Ambon, dan pisang Cavendish ini telah mengalami rekayasa genetik, ya, untuk maksudnya untuk memunculkan sifat-sifat baiknya. Jadi makanya pisang Cavendish ini secara bentuknya itu mirip dengan pisang Ambon. Pada saat jantung pisang sudah keluar, di bawah sekitar pohon pisang ini telah tumbuh beberapa anakan. Setelah saya hitung tuh ada sekitar 6 anakan pohon pisang, dan ini juga masih bisa bertambah lagi. Sebaiknya jumlah anakan pohon pisang ini dikurangi, disisakan aja 1 atau 2 anakan saja yang nantinya akan menggantikan indukannya, karena pohon pisang kan hanya bisa berbuah sekali saja, kemudian setelah berbuah harus ditebang. Dan sebaiknya yang sisanya itu bisa dibuang, ditebas, atau bisa juga diambil untuk ditanam kembali di tempat yang lain, atau diberikan kepada teman-teman yang mungkin yang minta. Kebetulan saya juga ketika saya posting di FB ini, anakannya sudah banyak yang minta. Jadi nantinya saya akan ambil anakannya dan berikan kepada teman saya. Diharapkan dengan dikuranginya jumlah anakan, maka buah pisang akan berkembang dengan maksimal, karena tidak berbagi nutrisi lagi dengan anakan pohon pisang. Ini pertama kali saya menanam pohon pisang, jadi senang banget mengamati day per day-nya, hari per hari perkembangan dari jantung pisang. Ketika tanggal 8 Oktober kemarin itu jantung pisangnya masih kecil, dan sehari kemudian tanggal 9 ternyata jantung pisangnya sudah mulai lebih panjang dan sudah mulai mengenai daun di bawahnya. Di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa pohon pisang hanya bisa berbuah sekali. Kenapa? Dan ternyata pohon pisang ini hanya bisa mengeluarkan jantung pisangnya cuma sekali saja. Jadi setelah dipanen, pohon pisang ini juga harus ditebang, karena tidak ada gunanya juga untuk dipertahankan, karena pisang tidak akan pernah berbuah 2 kali. Setelah saya perhatikan, ternyata pohon pisang jenis Cavendish mini ini mempunyai daun yang cukup besar, cukup lebar bila dibandingkan dengan pohon pisang jenis lain yang pernah saya lihat. Untuk perawatan pohon pisang ini, saya cuman membersihkan daun-daun yang sudah tua, yang kemudian saya masukkan ke komposter saya. Dan seharusnya memang harus dipupuk sih ini pohon pisangnya, namun karena saya tidak terbiasa untuk memakai pupuk kimia, maka saya cuman
menyiramkan air rendaman air bawang ke sekitar batangnya itu, dan tidak pernah memakai pupuk kimia, saya biarkan secara alami saja, dan berharap pohon ini dapat berbuah dengan baik. Oh ya, selain menyiramkan air rendaman kulit bawang, saya juga pernah menyiramkan POC, pupuk organik cair dari komposter, dengan perbandingan 1 liter POC dicampur dengan 10 liter air. Cuman itu saja yang pernah saya lakukan untuk pemupukan dari pohon pisang ini. Selamat pagi. Nah, hari ini tanggal 11 Oktober, saya mau memperlihatkan bagaimana perkembangan dari pohon pisang mini saya ini. Kalau beberapa waktu lalu tuh saya videokan masih muncul gantung pisangnya saja. Nah, kali ini jantung pisang sudah semakin membesar, memanjang, dan pisangnya juga sudah kelihatan. Dari video ini kelihatan tuh pohon pisangnya sudah miring ya, condong ke depan karena keberatan. Tuh, tandan pisangnya termasuk besar. Dari sini juga kelihatan tuh daun-daunnya, daun pisangnya termasuk lebih lebar dari daun pisang biasanya. Ini daun pisangnya, saya bilang ini daun pisangnya jumbo nih ukurannya, sangat cocok ini buat bungkus daun pisang. Dan rencananya daun pisang ini nanti saya buat yang paling bawah itu yang udah mulai jatuh nih, nanti saya pakai untuk buat tape dan buat tempe juga bisa, bungkus tempe. Ini kita lihat ya lebih dekat. Sekarang kita lihat tandannya. Pisangnya yang masih muda. Di atas tanah ya. Ini kalau dihitung, saya hitung tuh ada kira-kira 7 atau 8 sisir pisang ya. Tuh. Ketika tandan pisang sudah menghasilkan sekitar 8 sampai 10 sisir pisang, saatnya jantung pisang itu kita buang, kita potong agar buah pisang itu dapat berkembang secara maksimal dan besarnya merata. Karena biasanya pada pangkal tandan pisang itu buahnya lebih besar dan akan semakin mengecil ketika sisir pisang itu mendekati ke jantung pisang. Thank you.
Nah, ini penampakan pohon pisang dari lantai 2 rumah saya. Kelihatan tuh daunnya cukup lebar dan kayaknya kuat itu, robeknya cuman sedikit dan hampir tidak ada robek. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantinya saya juga akan membuat video selanjutnya ketika pohon pisang ini saya panen buahnya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih.